nabrak kamu deh. Wah, aduh. Nyangkut di hati kamu. Halo guys, gue lagi belajar terbang nih berdua, tapi tanpa sayap. Gue nggak tahu itu burung apa enggak ya? Burung nggak sih? Bukan dong. Bukan apa dong? Apa ya? Hah? Unta. Kertas. Ya gue masih di metro ini, di spot kita untuk ngopi dan moto-moto di sini ya guys. Masih sama model cantik belia, namanya Sheryl ya. Artis bro, keren banget. Gue jadi keikutan artis coy. Nah nanti gue akan jelasin foto mengenai mix light dari nuansa yang ada, tapi gue mau pakai continuous light di sini karena udah cocok nuansanya malam dan gue mau pakai teknik ini supaya ekspresi modelnya cepat dapat dan ekspresinya bisa apa bagus saat difoto menggunakan lampu continuous yang gue pakai nanti. Yes, sebelum itu, sebelum kita mulai, kita terbang dulu ya guys. Terbang deh. Sambil di subscribe. Hai foto lovers, untuk mendukung channel ini, yuk klik loncengnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Untuk hari ini dengan saya hari ini gue memakai batik unik dari buatan Indonesia dan didesain oleh Lani, Kak Lani ya. Iya. Kamu udah sering pakai baju Lani? Sering ya. Oh ya guys, kalau kamu mau pakai batik-batik Indonesia ala Nusantara, kalian bisa pakai di MA Modista RJ. MA Modista RJ di Lani ya. Nanti teman-teman bisa kepoin Instagramnya. Di follow juga. Di follow juga ya. Aku di follow nggak sih? Iyalah. Atau kita follow-followan. Follow dong. Kalau 101 class keren. Oh keren, makasih kakak ya. Nanti gua akan foto Sheryl. Thanks buat yang sudah support baju. Kita menunggu apalagi yang mau disponsorin. Sebelum kita lama-lama nanti motret, gua akan foto dengan nuansa Nick dan pop art dari cat-cat lukisan di atas sini yang dilukis oleh Metro Kini ya, Mr. Ben. Wis. Thank you Mr. Ben lukisannya. Keren banget spotnya. Nah, kita akan foto dengan suasana ini tapi gua menggunakan continuous light. Sama gua akan gunakan ISO 1000 sampai 2000 guys. Dan speednya sampai 40, 60 dan gue pakai lensa hari ini bukan f2.8. Nanti sekarang kita moto-moto dulu ya. Kita langsung bikin spotnya yang keren. Oke. Guys, gue akan gunakan lampu ini tadi, lampu starlight ini. Yes, gue akan gunakan modeling lightnya. Sebenarnya ini flash ya. Yes, ini flash. Yes. Ya ini flash, tapi gue bikin modeling lightnya itu mobile ya, mobile flash. Untuk foto sini wajahnya model spot. Yes, gue akan taruh di sini spotnya. Gue akan foto menggunakan f/2.8 dengan speed 40 dan 60 ya guys. Oke, good. Oke, bagus, gaya lagi, keren, cakep, ya gitu bagus, yes, ya di sini gue gunakan ISO-nya 1600 dengan f-nya 2.8, speed-nya di 50 dan 40 guys, tapi gue nggak akan shaking karena tangan gue masih bisa kuat megangnya. Nanti yang kedua gue akan bongkar spot ini, jadi spot ini kita ambil, nanti gue akan taruh modelnya di sini, nanti gue akan bikin lagi. Lagi nanti gua akan taruh modelnya di sini, tapi lampu gua rubah di sebelah kiri supaya lebih dramatis ya guys. Jadi teman-teman bisa atur eksplorasi lampunya, teman-teman bikin agak nyamping gitu. Oke. Terus agak diturunkan sedikit. Nanti modelnya saya bikin tembok, nempel ke tembok dikit. Yes. Arahnya sana jadinya. Ya gitu, bagus. Yes, gitu ya. Yes, gitu. Nah, kita akan bikin lightingnya sebelah sini guys. Jadi arah jatuhnya bagus banget, cahayanya jatuhnya bagus. Kiri, seperti ini jatuhnya. Jadi bikin menghasilkan lighting yang dramatis. Ada gelap terang di situ. Gue coba foto. Gitu bagus. Satu, dua.
Keren. Cakep. Lihat kanan ke sini dikit. Sini dikit. Enggak, geser ke sini. Kamu lihatnya sana. Iya, iya, itu bagus. Itu keren. Keren banget. Keren, cakep abis. Aku suka deh. Yes. Oke. Gua foto terus. Jadinya ada gradasi terang gelap ya dari wajah ke sini ke model. Itu membuat efek foto menjadi lebih dramatis daripada kita motonya datar gitu ya. Jadi ada efek di situ terang dan gelap di situ. Jadi kita bermain di situ, guys. Bagus. Nah, Sarah sekarang maju lagi. Op, op. Lihatnya ke kanan lagi lampunya. Ya, gitu-gitu bagus. Yes, tahan 1 2. Gua akan pindahin ke spot ketiga. Nah, di spot ketiga ini gua akan bikin lampunya sebelah kanan karena bagusnya di sebelah kanan, nanti wajah modelnya lihatnya sebelah ke sebelah kanan ya. Jadi makin bagus efeknya, makin bagus nuansanya, guys. Jadi di Metro kini ini lu bisa salurkan hobimu dengan ngopi sambil motret juga, karena spotnya spot surga, bro. Lu akan bikin foto-foto yang unik banget dan gak ada yang punya, cuma di Metro kini. Lu harus main kesini, bro. Oke, gua akan foto ya. Ini good, keren banget asli, keren habis. 1 2, tak ada habis-habisnya aku. Yes, gitu. Sabar. Oke, good. 1 2. Saya tengah, wajahnya lurus sekarang. Ya gitu. Keren. Gua akan pindahin dulu. Sini, Mas. Sini. Sini bikin. Yes, ya gitu ya. Oh, tahan ya, Mas. Nah, gitu. Bagus banget. Bagus, keren. Yes. Rustic ya. Oke, gini ya. Oke, gua akan jelasin ya. Nuansa rustic ya. Yes, gua akan dapatin nuansa rustic atau rustic ya katanya. Kalau gua sih bahasanya rustic, tapi bahasanya rustic, guys. Karena ini nuansa bunga-bunga ya. Sebenarnya koral bunga-bunga gitu ya. Rustic bunga-bunga gak sih? Rustic itu di rusak. Oh ya, oke, okay, guys. Ya, guys, salah cut. Yes, gua akan nuansa rustic, tapi gua bikin lampunya dramatik ya. Karena rustic dia kan dirusak-rusak kayak gini catnya. Dan gue padukan dengan lampunya seperti ini nanti dekatnya. Seperti gini, yes, dipegangin lighting man ya. Ini gue suka banget lampu kayak gini. Teman-teman coba bisa buat ya, gitu, keren. Oke, okay, guys. Cakep, turun dikit, Ren. Wajahnya turun dikit. Gitu, bagus. Keren, bagus. Bagus. Nampak gak itu orangnya? Keren. Nanti gue akan coba ubah lampunya jadi seperti gini. Gue bedain lagi. Yes, itu pun akan membuat efek yang beda dari sebuah foto, guys. Agak maju dikit. Yes, satu langkah. Iya, cukup sini. Kesini dikit, kiri dikit. Nah, ke kaki naik satu. Nah, gini. Ini kalau pas banget kalau kita foto berdua di sini ya. Sana. Ya, itu bagus banget, guys. Tapi kita akan bikin fotonya lampunya sebelah kanan. Yes, gitu. Agak rapat tembok dikit. Nah, gitu. Bagus. Kamu ke sini ya, wajahnya ya. Frontal. Nah, itu dia. Keren. Jadi, lu dapatin nuansanya, lu atur lampunya, lu dapatin modelnya. Salah.
yang bagus dan modalnya pun senang hari ini. Dan teman-teman, gue oke banget nih ditemanin Sheryl hari ini dengan gaun malam yang cantik belia, sehingga membuat dia mempesona malam ini. Aku pun jadi terheran-heran. Karena baju kamu bisa berubah kayak gini. Jangan diganti. Oh, diganti ya. Iya, ya, karena desainnya dari siapa? Desainnya dari RJ? MA Modista RJ. MA Modista RJ. Desainnya kece ya? Kece banget, apalagi fotografernya. Wah, aduh. Aduhai ya. Aduhai manisnya, aduhai gantengnya. Aduhai. Eh hey guys, gue makasih buat Sheryl yang udah support kita sebagai model hari ini. Dan makasih Sheryl udah ada di Metro kini malam ini. Dan terima kasih juga buat LA Modista RJ yang sudah sponsorin bajunya. Dan teman-teman, bagi yang mau ikut jadi model di 101 kelas, bisa lu lihat nomornya di telepon di bawah ini, nanti gua kasih guys. Dan bagi kamu yang pingin desainnya dipamerin atau dipromosiin, di endorse dengan model Sheryl juga boleh. Inbox di Sherylia. Iya, bagus. Karena model Sheryl ini full time bro. Ibaratnya dia memang benar-benar profesional dan jarang telat waktu. Thank you. Dan gue suka itu sama Sheryl. Thank you Sheryl udah nemanin 101 kelas hari ini. Thank you. Sudah menjadi hari-hari kita yang berbahagia sih, berbahagia. Dan gue juga terima kasih buat Om Budi yang sudah syutingin video nih. Yang ya, sudah ya, kerja keras ya. Lighting man gue dadakan. Barista gue bikin lighting man. Ya, gue ucapkan sampai jumpa lagi dan sampai ketemu. Salam kami 101 kelas dan sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih ya guys sudah menyaksikan channel 101 kelas fotografi. Nantikan judul-judul berikutnya. Sampai jumpa.